ngomong ngomong segodok. Coba lagi bersama saya dengan Mas Jo ya. Di sini kita mau ngasih keterangan untuk ranking. Ini ranking pesanan dari Sragen ya. Dari Sragen Jawa Tengah sudah selesai, sudah ready. Ini sudah standby pokoknya. Ini nanti kita mau nge-review. Habis nge-review kita langsung test red ya. Dari mesin sudah selesai, oke semua. Ini sudah oke semua. Terus sikil-sikilan kayak rantai-rantai kemarin putus sudah kita ganti lagi. Kita pokoknya kita benahi-benahi lagi ya. Jadi di sini mau ini mau di ini. Ini tanggoan tangkinya mau kita potong dulu kanan kiri biar tidak biar menggoknya itu apa? Biar enggak jeduk tangki ya. Nah, kebanyakan itu jeduk tangki karena penyebabnya itu ini. Ini harus dikasih ganjelan baut, harus dilas sama baut. Kalau enggak dilas nanti gaduk tangki. Jadi ini mau dilas dulu ya, mau dilas. Digrendo. Bro, ceklek pora. Dirapai ke pinggir-pinggirnya kalau udah keneng tangan keneng. Pasang tangki ini. Terus kan ya, jaja tangki ini dipasang. Kunaon atuh sia. Jadi ojo ditenat pedun surung. Ojo ditenat. Piye? Oke ya, sip. Masih ono sing nanggo tangki ora? Heh? Tangki. Ndi? Mantap. Cocok. Ngecok nih. Ngecok nih.
koyo sing nanti sini nih, copot copot sudah gak? Sudah ready ya bosku, sudah siap. Insya Allah nanti langsung kita preview sekalian test ride ya. Langsung cus cekidot OTW bosku. Oke bosku, berjumpa lagi bersama saya di Jo Moto Vlog pastinya ya. Di video kali ini aku mau membahas lagi pesanan dari Sragen. Ini sudah ready, sudah ganteng biasa. Jadi ini aku mau nge-review R-Racking pesanan Sragen, unit plus modifikasi dan setting mesin, pembermenahan mesin. Pokoknya sampai siap pakai dari sikilan, dari tarikan, dari mesin, semua dari body. Pokoknya siap pakai dan insya Allah 90% bagus. Jadi kenapa 90%? Aku nggak berani mengatakan 100%. Karena kalau yang dikatakan 100% itu ibaratnya full 100% baru. Nah kalau ini kan nggak 100% baru, ibaratnya cuma 90% baru. Jadi yang nggak baru itu ibaratnya intinya tuh di rangka, krengkes kanan kiri, terus mesin-mesin rasio dalam itu nggak baru. Jadi kayak tangki kadang masih bawaan tapi masih bagus, dan belum tambalan, belum lem liman, belum bocor. Nah, tadi saya cat dan lainnya saya ganti semua. Seperti itu ya bosku. Jadi kita kadang ibaratnya gimana caranya kita mengiritkan dana tidak habis banyak, gimana caranya seperti itu. Jadi ini basicnya nih kalau nggak salah R-Racking tahun 94, kalau nggak 93, kalau 95 kalau nggak salah ya, saya lupa soalnya BPKP toko tak turun kok kita kadang ruangan ibaratnya seperti itu ya. Jadi ini sebelum mau hujan ini sudah mau gerimis coy. Ini aku mau nge-review ya, tak review ya satu-satu ya. Jadi coba kesini bos. Apa ini? Jadi dari bagian atas ini saya ganti handle, terus stang CBR, handle kanan kiri pakai Brembo, dan holder kanan
holder kiri ori Pixon, hand grip dan jalu stang. Ini pala stangnya ini jatuh tadi, jatuh anunya. Ininya jatuh. Nah, terus shock bisonnya. Shock bisonnya ini shock bison biasa. Shock bison mitasi. Shock bison mitasi ya. Ini shock bison mitasi, cuman linggisannya kita ganti baru. Terus kayak sealnya kita ganti, terus dalamnya ini kita setting gimana caranya bisa empuk seperti itu ya, bosku ya. Biar bisa empuk gitu loh. Nah, jadi untuk shock pisonnya sudah oke, sudah maksimal, kontak juga sudah oke. Lampunya pakai strobo, coba cok, lampunya dihidupkan. Kita cek lampunya ya, bosku ya. Jebret. Oh, itu ratingnya hidup ratingnya. Nah, ini lampunya kota utama rating. Yo rating kiri kanan hidup. Oke, terus lampunya. Nah, ini lampu utama. Nah, ini lampu utamanya ya. Terang ya bosku ya. Just. Sudah. Terus dari pengereman di sini ya. Dari pengereman dari atas tadi sudah Brembo. Terus holder sudah, pengereman dan gas-gas itu gasnya pakai gas biasa seperti biasa ya. Saya buat modif. Terus dari sini kita lari ke bawah ini, dan dari sini ada selang rem variasi, dan di sini ada breaker selangnya. Dan di sini saya ganti punya Enisin ya, rapi ya bosku ya, termasuk rapi ya. Tuh rapi, simple, harga bersahabat, tapi ya pengereman juga udah mak set mantep gitu loh. Piringan juga sama, kita pakai piringan Daytona, replika Daytona ya. Ini kemarin mungkin kesalahan, ini enggak seru ya bosku ya. Enggak apa-apa. Untuk bannya ring 18. Nih, bannya ring 18. Ring 18 dan ini peleknya, jujur ini peleknya tidak baru ya bosku ya. Cuman kita cat ulang lagi, tidak baru. Untuk bannya masih tebal-tebal semua ya bosku ya. Dan dari sini kita naik ke sini. Ada stabilizer seperti biasa, kita pakai stabilizer jumbo ya bosku ya. Pakai stabilizer jumbo dan bodinya, body erecting. Ini ori. Jadi ori itu kelihatan nyiku ya. Kalau KW itu biasanya lonjong-lonjong gimana gitu. Jadi dipandang itu enggak gagah dan tidak bagus. Otomatis kalau saya style Jogja itu pasti tangkinya tangki ori ya. Jadi ini listnya list 2008 perdam. Ini kita cat ulang kemarin, body kita cat ulang ya. Body, tangki, tepong, slapper depan, belakang. Terus ini semua ini baru. Pokoknya joknya juga ya bosku, joknya kemarin kita ganti lagi. Sekarang seperti di video tadi kan tidak seperti ini. Terus ini udah kita ganti lagi, punya KTM baru. Dan lampunya pakai KLX seperti biasa. Dan shock belakangnya ini shock KTC refli kanan ya bosku ya. Refli kanan, pakai shock KTC refli kanan. Tepong juga ada, tepong juga. Dan oli samping juga normal. Filter kepasang semua. Karbunya ori ya bosku ya, karbu ori. Dan di sini pakai membran ori. Nah, ini burungnya, burungnya baru original ya bosku ya, baru original tuh, baru original. Dan copy asset, bak kanan kiri, pompa oli oke, normal semua oke. Jus ini juga oke ya bosku ya. Dan kayak kampas-kampas, sil-sil semua itu kita ganti semua ya. Dan selahan juga kita ganti, selahan ini juga kita ganti, pedal rem ya. Kalau ini enggak saya ganti, ini enggak saya ganti, cuma saya cat ya bosku ya. Dan post step new. Dan knalpotnya juga, knalpot kita pakai, selalu kita pakai LMR full stainless ya. Joss kalau suaranya mantep banget. Dan nanti kita cek sound ya, nanti kita cek sound. Dan capit urangnya bosku, capit urangnya kita ini pakai Red It model terbaru ya. Model terbaru. Tuh, model terbaru. Joss gear set sama knob gear kita ganti baru semua. Kemarin gara-gara rantai putus jadi rusak semua, jadi kita ganti lagi. Kita ganti baru lagi. Terus persneleng juga kita ganti baru original. Dan ini standar samping juga sama original ya bosku. Cok. Jadi sebagian segitu. Mungkin kalau ada yang kurang lengkap, mohon maaf, bisa ditanyakan ya. Nah, pegangkan. Tak cek soundnya ya bosku ya. Aku mau tak cek sound. Apa sih? Tapi. Kok mumpung ini enggak? Kok gini ya? Tak cek sound dulu ya, bosku.
jos banget bosku, knalpotnya mantep, jos-josan. Jadi ereking pesanan seragam ini insya Allah sudah selesai, sudah ready ya bosku ya. Insya Allah kita siap kirim, semoga aja ya yang mesen seneng dan puas ya bosku. Dan untuk bos dari Sragen, mohon maaf jika ada kekurangannya, jika ada yang kurang puas, mohon maaf ya bosku. Karena kan ya aku ibaratnya gimana caranya tidak mengeluarkan dana banyak banget. Tahu sendiri ya kalau ereking itu ragatnya pasti habis banyak. Ini ereking plus unit modifikasi sekitar 25-an ke atas, tapi belum tak total semua ya bosku ya. Belum tak total semua, habis berapa nantinya. Jadi untuk video kali ini mungkin cukup sampai di sini. Jika teman-teman pengen pesan unit plus modif, langsung WA, langsung japri aja atau telepon. Kadang suka chat itu kadang suka menumpuk ya bosku, langsung cus pokoknya. Oke. Mungkin sampai di sini ya bosku ya. Dan saya ucapkan salam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun.